Permulaan cemerlang buat kontinjen negara apabila merangkul emas keempat yang dihadiahkan melalui acara luncur ais menerusi peluncur kebangsaan Julian Yee Zigi dalam acara luncur ais senior lelaki. Selain ini menandakan Julian berjaya mempertahankan pingat yang dimenanginya 2 tahun lalu di Kuala Lumpur. Berlangsung di Mega Mall Skating Rink, Julian Yee nyata unggul apabila berjaya meraih 202.62 mata sukar di cabar peluncur lain. Julian cemerlang menguasai 2 acara short program dengan 63.35 mata dan free skating 139.27 mata. Perak milik peserta tuan rumah Filipina, Christopher Kaluza, dan gangsa milik peserta dari Thailand, Mika Kailinet.